Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil adzimil jalal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi tus'idu biha yaumal qiyamati baina yaday azza wa jal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi da'ana ilal manhajil akmal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, yang mana para pemirsa semuanya, para pecinta Habib Ridho bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan para pecinta-pecinta ilmu, kita bersyukur kepada Allah sehingga kita masih diberikan sehat oleh Allah, dijaga oleh Allah. Ini merupakan min a'dham min nikmah, termasuk nikmat yang paling besar. Yang mana di saat ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, saat ini kita sedang berada di sebuah permasalahan hidup di negeri kita, terutama dan di muka bumi ini, dengan adanya pandemi COVID-19. Ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah menonaktifkan segala aktivitas kehidupan manusia dari segi apapun saja, mulai anak-anak sampai yang dewasa, semuanya dinonaktifkan. Terutama yang sangat harus kita pikirkan di dalam sebuah dunia pendidikan. Dengan adanya COVID-19 ini, dunia pendidikan dinonaktifkan, maka di sini akan menjadi sebuah problem yang sangat besar bagi bangsa kita. Apalagi pendidikan ini adalah benteng utama, kunci utama tentang masalah majunya bangsa. Bangsa kita maju apabila pendidikannya maju. Namun dengan adanya COVID-19 ini, dunia pendidikan dinonaktifkan sementara. Kalau dinonaktifkan mungkin sebentar, satu minggu atau satu bulan, bisa jadi hal ini tidak akan menjadi problem bagi bangsa. Tetapi ketika dinonaktifkan terlalu lama, akan menjadi problem yang sangat besar bagi bangsa. Kenapa kok demikian? Apabila pemuda-pemuda, para anak-anak yang seharusnya memasuki dunia pendidikan, mereka libur, sehingga mereka tidak mempunyai kegiatan di dalam kehidupannya, maka mereka akan melakukan hal-hal yang tidak ada guna. Kalau sampai ini dunia pendidikan ini terlalu lama dinonaktifkan, maka banyak akan lahir para sniper-sniper, yaitu sniper-sniper di FF yang tidak ada gunanya. Kita lihat sudah bagaimana anak-anak kita, bagaimana saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, lihat ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, hanya yang dipegang adalah HP, menjadi sniper-sniper tangguh nantinya di dalam dunia FF ini yang tiada gunanya. Dan begitu juga sekarang, apa bisa menjadi mereka menjadi artis yang tanpa bayaran, bahkan bukan artis tanpa bayaran lagi, tapi merusak moral mereka dengan adanya mereka membuat video yang tidak sepantasnya mereka buat. Salah satu contoh adalah TikTok yang mau goyang ke kanan, ke kiri, ke depan. Lah ini adalah merusak moral bangsa, merusak moral pemuda bangsa. Padahal dikatakan oleh salah seorang ulama di dalam syairnya, inna fi yaddi subban amrul ummah, sesungguhnya di tangan kaulah muda urusan umat. Urusan umat ini bisa bergerak, bisa maju, bisa bangkit. Ini tergantung akan pemudanya. Wa fi aqdamiha hayatuha, dan kehidupan umat, kehidupan bangsa, majunya bangsa ada di kaki para kaula muda, di kaki para generasi-generasi. Kalau generasinya sudah menjadi sniper-sniper FF, generasinya generasi menjadi generasi TikTok, maka tunggu saja kemunduran bangsa kita. Maka ini menjadi PR besar buat para ulamanya, para umaroknya,
Ini menjadi PR besar bagaimana sekiranya mereka itu mempunyai masa depan yang bagus sehingga menjadi sosok generasi yang mampu merubah kehidupan. Karena kita tidak akan mampu merubah tanpa sebuah gerakan. Apabila kita mau bergerak, al-harokah barokah, mau bergerak maka akan mendapatkan sebuah keberkahan dan akan muncul sebuah perubahan. Sedangkan kita lihat sudah bangsa kita bagaimana pemuda-pemuda yang rambutnya pirang, merah, kuning, biru. Kenapa mereka demikian? Karena mereka di dalam dunia pendidikan yang kurang. Ini masih kurang bagaimana kalau dinonaktifkan? Sudah kupingnya besar, dengan tindian, dengan anting, kalung. Mereka mengatakan, pemuda, iya benar. Ulama ini pernah mengatakan juga, apa? Asyabab subatun minal junun. Pemuda ini separuh gila. Gimana separuh gila? Ya orang gila. Yang tidak punya arah tujuan, yang kehidupannya tidak tertata. Orang gila bagaimana? Makanya orang gila itu bebas. Rambutnya dipirangkan, antingan, kalau anting kecil masih mending lah. Tapi ini anting sukurup, itu sukurup sepeda itu yang ditaruh. Nah, ini adalah PR besar buat para ulama. Ini PR besar bagi para umara. Bagaimana sekiranya ini harus benar-benar dipikirkan dunia pendidikan. Walaupun memang benar, COVID-19 ini sangat berbahaya. Namun lebih berbahaya lagi apabila generasinya rusak. Berbahaya lagi apabila para anak-anak kita ini nanti tidak mempunyai pendidikan, tidak punya masa depan yang begitu bagus. Nah ini, dan ini apabila kita memikirkan ini, insya Allah akan menjadi amal kita.